Satu. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Siapa gerangan depan? Oke, langsung saja kita ke challenge. Cara duduknya, duduknya betul karo dik nilon. Sepatunya juga terlihat. Sepatunya cewek. Itu kan rumit sepatunya, hanya orang-orang pintar yang bisa ini sepatunya Andrea tuh. Walah, saya terperasa. Ya sepatu ini iki rumus loh Mas, nyemplung metal iki nggih rumus iki. Aku kok merasa dihina to, Bang. Aku gak koyo wong wedok blas iki ning ngene prasaku. Prasaku kok sing diuji panggah Andrea Karisma. Ya udah, besok tak anterin ganti jenis kelamin ya. Tawur. Ayo, lanjut challenge. Pak bengi. Okay. Aku selak pengen dang bubuk, dang bubuk, dang bubuk. Lagu untuk Andrea, kingko nyanyekno bareng ya, tapi judulnya beda. Untuk Andrea Karisma, burung kakak tua. Dan untuk Salsa, topi saya bundar. Yeah. Nggak mirip no, Bang. Nggak tak boleh sing mirip. Aku seneng nek mirip-mirip ngono kuwi. Ayo. Iya, tak hitung ya. Dalam hitungan tapi saya bundarnya aku apal gak ya? Oh. Ya ampun, gak tahu tanggapan nyanyi lagu kuwi to. Ya ampun. Eleng. Eleng. Berarti nek gak apal langsung ngalah wis ya. Lamang endi lawange? Pokoke kalau diem atau ngikuti temannya berarti yang kalah itu ya. Heeh, iya. Sudah siap? Kalau nyawang gak apa-apa iki. Hah? Gak nyawang gak apa-apa iki. Gak apa-apa terserah. Apa? Metu ya ora apa-apa. Andrea Karisma gimana? Aku kutu-kutu ngusir rae takut. Lah wong awene kutu bubu lho lek adem-adem ngene iki Cak. Mbok yo ngerti sithik ngono lho, Mbok. Mbok ane iki ber kedua. Ayo sayang. Ayo dicekel, Dik. Ndi lawange lho, ndi lawange. Aku tunggu lawang lek ngene iki. Atut ngerti aku mesti gede mesti sama ngecaku ya. Derawasi caku ya. Padahal dia sama tiba sampean. Oh padahal dia sama tiba karo aku ya. Oke okay. Lagunya Andrea Karisma, burung kakak tua. Terus untuk Salsa, topi saya bundar. Kita hitungi. Betul. Kita hitungan ke 3, 2, 1 gitu ya. Oke. 3 2 1 burung kakak tua hingga kurang cepet deh, mau aku agak cepet. Nggak mau aku, kalau pelan-pelan gitu kan penak. Burung kakak tua, hinggap di jendela. Nenek sudah tua, topinya tinggal dua. Gitu agak cepet, oke. Topinya tinggal dua. Loh maksudnya ben keliru, ngono loh. Ya alon-alon nggak bisa. Aku tuh nggak cepet deh. Aku selap pengendang pupuk. Pokoknya cepet loh ya. Yo yo, tempo-tempo. Oke, untuk lagu yang kedua, kok dihitung. Oh belum ya. Ini seri lah seri, kita kan kasih tapi okay. Kudunya cepet lah ya. Iya. Kemudian ada ulang lagi, apa langsung ulang kedua? Lagi ya, ulang lagi. Enggak, langsung kedua lah. Okay, ini sudah malam lah ya. Aku pengen nang bubuk soalnya. Ya. Untuk lagu yang kedua, untuk Andrea Karisma, bintang kecil. Untuk Salsa, pelangi-pelangi. Bar, ya. Ye, angel tenan. Iki rasa jalan iki, versi apa iki? Sebarang versi Sagita kena, New Scorpio kena, Metrobus kena. Anak-anak deh. Oh, versi anak-anak. Cepet ya, cepet ya. Cepet tempo dari Pak Davin. Bintang kecil ya. Andrea bintang kecil, Salsa Kirana pelangi-pelangi. Ya. Dalam hitungan ketiga. 3 2 1 bintang kecil di langit yang tinggi. Berada. Tuh kok iki liriku. Loh, kok iso kap?
kisai salah moto ben lucu salah yo wis ya wis salah moto ben lucu berarti kurang cepat kurang cepat ada ya akan cepat ya harus tatap muka untuk yang kita ya oke harus tatap muka salah lagi kita ayo deh kalah deh kok oh, saya kira-kira sing kalah challenge ketiga untuk host dan co-host kalah oke tok kalah ya bukan malu ngincer lo titik lo titik lo oke untuk lagu yang ketiga Andra Karisma pada hari Minggu Salsa tik tik bunyi hujan yo cepet cepet lo ya cepet ya kudu iwas-iwasan lo ya cepet saling menatap saling menatap yo, hitung ya. Tiga, dua, satu. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Siapa gerangan depan? Saya tahu kali ya. Berhasil. Eh, aku kapal titik bunyi hujan. Tidak, pokoknya kalah ya. Akhirnya Dini memberikan lagu yang pertama mudah, betul. Kedua agak mudah, yang ketiga susah. Dan akhirnya. Kalian pengen tahu apa rahasia saya? Kalung saya ketahuan dan saya taleni, guys. Ya, ini ya. Karena kalau enggak saya taleni ini enggak ketok, melewer ke bawah ya. Itu nanti adalah... sampai dengkul, guys. Rahasianya Dini ya.